Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang berisi sabu 5 kg serta ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas juga menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah di Sumatera Selatan. Faktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan yang menjadi bandar, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan.